menantu. Bagai pungguk rindukan bulan. Ada juga yang dirindukan. Kita. Assalamualaikum semua. Hai, selamat petang. Anda sedang menonton Club Kerap Didik bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, Kak Nisa nak ingat kepada anda semua yang menonton agar kekal menjaga keselamatan diri di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka dengan baik dan kemas. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan sanitasi tangan anda apabila perlu. Rasanya macam dekat dalam hutan lah dengan bunyi-bunyi burung hantu. Oh, rasa macam seram pun ada. Tapi mana cikgu saya ni? Jom kita tonton profil beliau. Siap dah. Mana pula cikgu saya ni? Tak datang-datang pun cikgu Nizam ni. Kata nak buat catan batu. Rasa burung hantu. Cikgu. Terperanjat, Nisa. Ya, saya. Jatuh saham saya, cikgu. Tadi nampak macam dengar macam duduk dalam hutan. Ya, betul-betul, cikgu. Kenapa agaknya tu cikgu, hari ini kita nak lukis burung hantu ke macam mana? Okey, sesuai dengan sound effect yang kita dengar tadi. Ya, hari ini, kita nak menghasilkan catan batu si burung hantu. Ya, itu dia topik ataupun tema kita pada hari ini untuk episod kali ini bersama cikgu Nizam. Dengan seni catan di atas batu, kita nak lukis si pungguk ataupun burung hantu. Tapi kan cikgu, saya tengok burung hantu ni lebih banyak butiran-butiran ataupun bahagian-bahagian yang sungguh sukar kita nak lukis. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan sedikit, kita sekarang ni berada di peringkat yang lebih sukar nampaknya cikgu. Ya, sekarang ini kita berada di peringkat yang ketiga, iaitu kepada yang expert. Di mana dalam menghasilkan karya catan atas batu burung hantu ini, kita mengaplikasikan brush stroke yang lebih agresif kalau kita bandingkan dengan dua karya yang kita buatkan sebelum ini. Baiklah, sebelum kita mulakan aktiviti nak melukis ni cikgu, apa perkara yang paling tak boleh dilupakan sebelum kita mulakan? Okey, kita dalam lakar satu lakaran yang agak sukar macam ini, sebegini. Okey, kita perlukan sedikit kajian. So, cikgu telah menyediakan satu lakaran yang meliputi tiga sudut pandangan berbeza untuk seekor burung hantu. Okey. Dan akhirnya sebab memandangkan batu yang kita akan gunakan nanti bentuknya adalah bujur. Jadi kita try masukkan rupa bentuk seekor burung hantu di dalam batu yang berbentuk bujur. So, kalau kita dapat lihat, okey, daripada bentuk awal ataupun bentuk burung hantu yang penuh ni bergerak kepada kajian kepada kepala saja. Kemudian kita masuk kepada bagaimana kita nak menempatkan burung hantu rupa bentuknya tadi ke dalam satu permukaan batu yang berbentuk bujur. Baiklah, saya rasa penting untuk kita memasukkan elemen-elemen utama sesuatu haiwan ataupun flora atau fauna yang kita nak lukiskan di atas batu. Contohnya di sini kita dapat lihat rupa burung hantu mesti ada. Ya. Contohnya macam ni, saya angkat sikit. Yang ni. Yang mestilah ada mata dia. Ya, mata dia. Mata burung tu ni dia agak besar. Besar. Sebab apa? Dia ni aktif pada waktu malam. Ya, betul. Contoh kalau dia nampak katak ni, itu mangsa dia tu. Ya, dia nak makan kan? Jadi mata dia kalau waktu malam memang besarlah. Ya, jadi matanya dan selihat kepak dia. Bulunya kepak yang dia begitu penuh dengan warna-warna atau tona-tona warna, saya kira ya, ini agak sukar kali ni. Kalau seni catan yang sebelum ini, seni mandala, cute niut, saya rasa saya boleh ikuti lagi. Kita lihat dengan lebih lanjut apa yang kita perlukan, bahan-bahan. Okay, cikgu silakan. Okey. Macam biasa, macam cute niut juga, bahan yang utama kita gunakan adalah media jenis akrilik. Okey. Kita juga perlukan scraper, untuk alat, Kemudian yang lain-lain adalah bahan utamanya adalah batu, macam biasa batu, juga. Okey. Brus pelbagai jenis. Okey, pelbagai mata. Ada yang rata, ada yang mucung tirus. Okey, baiklah. Jadi adik-adik di rumah, kalau anda nak mengikuti bagaimana nak melukis pada peringkat expert ini, ya, peringkat yang pakar dalam seni catan di atas batu, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini ke Club Kerap Didik.
Kembali menonton Kelab Kerap Didik bersama saya Nisa K dan Cikgu Nizam. Hari ini kita akan teruskan catan atas batu ataupun stone painting pada peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat yang lebih sukar, yang expert kan Cikgu? Dan ya, betul. Kita punya motif hari ini adalah burung hantu. Baiklah, jom Cikgu kita mulakan. Okay, Nisa, pertama-tamanya kita kena sediakan batu lah. Ini, ya. Macam biasa, kita akan warnakan permukaan batu ini dengan warna yang paling dominan kita boleh lihat. Apa warna dominan Nisa? Warna coklat, warna Cikgu. Warna coklat dan kita akan buatkan tone dia juga. Ya, macam kita buat sebelum ini. Okey, mungkin daripada cerah ke gelap. Cerah ke gelap. Cerah ke gelap. Baik. Ya, kita ada warna coklat. Baik, saya pun cuba ya. Ha, kita cuba sama-sama. Okey. Saya kita tak berani nak menjanjikan apa-apa. Tapi apa, kita cuba saja. Yang penting, sapuan-sapuan berus yang agresif kita apply kali ini. Okey. Okey. So, kita letak warna coklat sebagai warna kepada dominan, paling dominan pada permukaan batu ini. Tapi ada juga burung hantu yang berwarna macam kelabu, ha, Cikgu kan? Cikgu pernah jumpa yang warna putih grey. Ha. Biasanya ke Cikgu, untuk capai ke peringkat expert ini ataupun peringkat yang agak tinggi dalam seni catan atas batu ni, berapa lama masa diperlukan untuk seseorang itu betul-betul mahir? Dia seperti mencatan ataupun berkarya atas kertas dan juga atas canvas. Sama saja Nisa, kena rajin melukis. Dia sebenarnya macam Nisa, seni ni ada dalam diri semua orang. Kita yang kena ekspreskan ia. Kita kena mengekspresikannya. Betul. Apa cabang seni itu, dia kena gali. Betul tu Cikgu. Sebab itulah hashtag kita, hashtag seni untuk semua. Semua. Contoh macam Nisa sebelum ni, macam tak confident je nak melukis. Tapi sekarang ni, Nisa dah boleh seiring dengan Cikgu. Nisa mungkin boleh letak putih sikit. Sedikit putih. Di bahagian bawah dia. Untuk dapatkan tone yang lebih cerah. Baik. Okey, untuk masakan catan, kita kena rajin mencuci berus. Selepas satu sapuan, kita nak warna, kita nak pakai warna yang kita sebut sebagai bersih, warna yang bersih. Ya, betul. Jadi kebersihan pun penting ketika melakukan proses catan ini. Kerana kita bermain dengan beberapa warna kan, Cikgu? Okey, bersihkan berus. Okay. Nanti kalau kita dah dapat tona warna yang kita mahukan, kita boleh biarkan ia kering. Dan proses menakar sama seperti kita apa yang kita lakukan dalam proses cube mute. Okay, untuk rancangan yang lalu. Okay, ini menarik sebab saya tak pernah campurkan warna kuning dengan warna coklat, Cikgu. Saya nak campurkan warna putih. Cikgu dah settle. Dapat macam ni, Nisa. Cantiknya. Okey. Cahaya datang daripada sebelah kanan dan sebelah kiri, minta maaf. Okey. Okay, cikgu dah settle, nak tunggu sekejap. Lepas ni nak tunggu dia kering, lepas ni cikgu nak lakar atas permukaan batu ini menggunakan warna putih. Baiklah, sementara kita tunggu batu kita ni, cat kita ni kering terlebih dahulu dan kita teruskan proses yang seterusnya. Kita akan berehat seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Kerap Didik. Kembali menonton Kelab Kerap Didik bersama saya Nisa K dan Cikgu Nizam, dan kita telah pun mengeringkan batu kita, cat akrilik kita, dan Nisa telah lakukan sedikit tona warna di situ ya Cikgu. Ya. Cikgu Nizam pun sama. Daripada gelap ke cerah Nisa. Ya, betul tu. Sekarang apa yang kita nak buat Nisa? Kita akan melakar detailing ataupun perincian burung hantu pada permukaan batu yang kita dah sapukan dengan first layer tadi. Baik. Okey. So cikgu akan gunakan warna putih saja. Cikgu saya nak tanya, apabila batu kita telah kering dengan catnya, boleh ke kalau kita lukiskan ataupun lakarkan bentuk-bentuk yang kita nak tu menggunakan pen marker? Ya, boleh, boleh. Sebelum kita spray, kita gunakan pen marker untuk mengikut bahagian-bahagian yang kita nak detailkan. Contohnya kalau pada burung hantu ni, pada bulunya, kan? Ada penggunaan warna hitam dan sebagainya. Okay. Pada kepaknya, pada bulatan matanya. Betul. Okey, sekarang cikgu akan mula melakar paruh. 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 Okey, saya akan cuba ya.
Okey, sedang lukis hidungnya. Sekarang kita buat mata. Okey. Mari kita ambil daripada hujung hidungnya tu, cikgu, ya. Ya. Depan sikit. Okey. 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 Boleh? Saya punya dah menampak macam yang ributlah pula cikgu. Tak apa, tak ada masalah. Kuat je. Kuat je. Sebab nanti kita akan gunakan brush stroke kita ataupun sapuan berus kita untuk melakukan perincian. Baik. Melukis menggunakan brush dengan mata halus ni adalah untuk perincian seperti bulatan yang halus-halus. Itu sebabnya kita kena ada research terlebih dahulu supaya kita lebih confident dengan kadar banding bagi rupa bagi seekor burung jampuk atau burung hantu ni. Anda boleh ambil masa anda. Okey. Okey, lepas tu walaupun hakikatnya burung hantu ni ada dua sayap dia, tapi memandangkan ruang kita yang terhad, jadi kita nak berkreativiti sedikit, jadi kita gambarkan hanya satu bahagian sayap ni saja. Baik. Anda boleh pilih nak buat kedua-dua sayap seperti lakaran tu, sayap di bahagian depan ataupun sebelah sahaja pun boleh. Ya, betul. Tak ada masalah. Lepas tu kita buat shape bagi pelepah-pelepah bulu tu. Ya, bulu pelepah bagi seekor burung jangkuk ini, burung hantu. Sekarang kita ada bulu-bulu pelepah yang lebih panjang. Kita tak nak yang bulat saja. Jangan pening-pening, buat saja, enjoy apa yang kita buat. InsyaAllah kita boleh hasilkan. Yang penting di waktu-waktu menduga ini kan cikgu, kita perlu cari cara yang kreatif untuk kita sama-sama mendatangkan kesenangan dan kegembiraan pada diri kita dan keluarga. Sebab itulah selalu Kak Nisa cakap kita boleh lakukan aktiviti ini bersama-sama di rumah dengan adik-beradik, dengan ibu bapa. So, kita dah dapat paling tidak sedikit. Sekarang ini guideline kita. Sekarang kita nak gunakan warna yang lain untuk menimbulkan kesan jalinan. Jalinan ini kita panggil texture dalam bahasa Inggeris. Kesan texture. Boleh, Lisa? Boleh. Okey, boleh lah tu. Halal. Cikgu selalu gunakan perkataan halal untuk yang kita boleh terima. Saya punya kepak burung hantu ni, cikgu, dia gebu. Bulunya begitu gebu sekali. Sebab, dari satu sebab batu tu. Batu tu nampak macam comel. Comel bentuknya. Baik. Okey. Okey. Jom kita teruskan. Warnakan bahagian yang lain. Contoh sekarang ini cikgu nak apa ni? Kita kena gunakan coklat juga. Kita nak dapatkan coklat yang lebih cair. Coklat tadi kita warnakan, kita mix dengan putih. Baik cikgu. Supaya kita dapat tone yang lebih cerah bagi coklat. Macam cikgu sebut tadi kita perlukan brush stroke yang pelbagai. So kita buat pada bahagian kita panggil pada kening. Ya. Biasanya kan cikgu, kerutan. Berus-berus yang dijual ni banyak dijual dalam bentuk set. Jadi satu set tu dah boleh dapat pelbagai bentuk saiz berus kan cikgu. Ya, pelbagai saiz, ya. Sebab kita nak gambarkan bulu. Bulu pada muka burung tersebut. Jadi ianya tidak semestinya rata. Tak semestinya rata. Okey. Baik adik-adik, lakukan stroke. Adik-adik di rumah, jangan lupa berus yang pelbagai saiz pun penting untuk kita dapatkan perincian seperti yang kita nak gambarkan. Tadi kita ada warna kuning kan, Nisa? Ya. Kita tak nak terlampau banyak warna, jadi kita gunakan tone yang lebih kurang sama. Coklat itu kuning, kita campurkan dengan sedikit coklat untuk warnakan bulu-bulu pelepah burung ni. Warna dulu, nanti baru kita buat tone dia. Baik. Okey, mungkin ada yang merasakan hasil kerja mereka comot, cikgu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Macam cikgu kata tadi, kita akan gunakan warna yang yang kita gunakan secara dominan sebagai pemadam dia, kita padam dia. Okey, baiklah. Saya melakukan secara kasar. Tapi cikgu percaya tak, setiap murid tu walaupun kita belajar benda yang sama, kita ada teknik yang berbeza-beza. Teknik mereka yang tersendiri kan. Jadi saya akan betulkan balik kepak-kepak burung hantu saya ni menggunakan brush yang lebih halus. Okey, kita boleh tengok cikgu letakkan warna tone coklat yang lebih pekat untuk membentuk tone bagi kelopak.
Bagi kelopak di di bahagian kepak, lepas bulu tu. Yeah. Baik. Baik. Saya akan menambahkan tun warna. Okay. Mak, mak, saya buat burung hantu, mak. Ya. Yeah. Wow. Oh. Itu kita panggil brush stroke. Maknanya pelbagai hasil warna kita boleh lakukan dan bentuk melalui untuk brush stroke yang berbeza. Brush stroke yang berbeza itu kita bergantung kepada cara kita membuat sapuan warna. Baik. Okey, tidak semestinya warna yang kat bawah, dekat atas perlu ada pada bahagian bawah untuk dapatkan warna yang kita nak rich of colours kita punya. Yes. Kita punya walaupun dia tone coklat tapi kita nak sesuatu yang pelbagai. Dia nampak mudah dilakukan tapi sebenarnya agak sukar. Tetapi boleh dilakukan boleh dengan latihan yang berterusan. Anda boleh dapat hasil yang sama baik dengan apa yang anda lihat Cikgu Nizam telah hasilkan di hadapan kita pada hari ini. Tapi Nisa tengok dulu apa cara Cikgu buat. Lepas itu Nisa, Nisa try apply pada Nisa punya karya. Buang tu. Baik, Cikgu. Lalu kalau di ini kita letak di atas permukaan meja untuk untuk lebih mudah kita melakar Cuma cikgu nak tunjukkan pada ini bagaimana brush stroke yang kita sapukan itu boleh kita lakukan untuk dapatkan kesan yang lebih agresif tadi. Saya bayangkan cikgu kalau saya nak lukis kucing. Sebenarnya kalau kita lihat karya stone painting ataupun catan atas batu ni banyak terdapat di internet Dan boleh gunakan teknik stroke. Oh, baik. Sekarang saya dah tengok, saya nak aplikasikan sementara Cikgu Nizam teruskan ke langkah seterusnya. Sambil Cikgu menjelaskan kepada murid-murid di luar sana. Sebab belajar benda baru ni sesuatu yang sangat-sangat menyeronokkan. Jadi saya rasa sangat-sangat bertuah kerana diberi peluang dan ruang untuk saya belajar teknik-teknik yang mungkin saya tak ada peluang nak belajar di luar. Jadi rakan-rakan semua yang menonton Kelab Craft Didik, inilah masa untuk anda mencuba sesuatu yang baru ataupun menimbulkan minat yang baru. Boleh cuba di rumah. Yang penting kita yakin dengan hasil kerja yang kita lakukan adik-adik. Tidak ada apa yang sempurna dalam dunia ini. Saya nak tambahkan sikit lagi hidungnya. Okey, jom Nisa. Nisa nak warna mata. Saya nak dia warna putih-putih sikit. Kan? Putih, lepas itu dia ada hitam-hitam dan kuning-kuning sikit. Okay, sekarang cikgu nak warnakan bola mata. Nanti baru kita buat dia punya kesan reflection cahaya. Baik. Okey, baiklah. Kita akan mulakan dengan bola mata. Penuhkan lakaran tadi. Penuhkan cikgu dulu. Nanti bila dia dah kering baru kita calitkan dengan apa ni, calitan warna untuk kesan reflection kepada cahaya. Baik. Okey. Kita penuhkan warna hitam di dalam berbola mata burung hantu ini. Okey. Adik di rumah, bagaimana semua? Diharapkan anda dapat mengikuti dengan baik. Kalau rasa sosial alamak, lajunya Cikgu Nizam, lajunya Kak Nisa, tak apa. Macam Kak Nisa cakap tadi, tak apa, ambil masa. Sebab ianya memerlukan kesabaran yang tinggi kan Cikgu? Ya, betul-betul Nisa. Lagi satu, akan ada ulangan ya Nisa? Ya, boleh tonton episod ini di YouTube. Betul, anda boleh saksikan episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Sekiranya anda perlu mengulang kaji lagi apa yang kita telah lakukan sepanjang Kelab Craft Didik bersiaran. Okey adik-adik. Okay. Saya akan betulkan bola matanya kemudian. Okey. Okey, cikgu letak atas ni lah untuk untuk kawalan yang lebih baik. Saya punya bola mata ni dah macam burung hantu yang memakai kacamata hitam, cikgu. Bisa kita buat perkara yang paling kita seronok, iaitu dot
pada mata dia. Dia sikit saja. Jadi kalau kat sekolah ni Lisa, ramai anak murid cikgu yang nak buat dot ni. Okay. Semua buru-buru nak buat dot. Okey, dah siap. Oh. Okey. Macam mana kawan-kawan? Bagaimana dengan catan atas batu si burung hantu anda semua? Okey tak? Ini hasil kerja Nisa. Ini hasil cikgu, hasil kerja cikgu. Kita lihat. Jelasnya hasil kerja Cikgu Nizam lebih teliti dan kemas berbanding Nisa. Tetapi sebagai orang yang pertama kali mencuba catan di atas batu lebih-lebih lagi, kita melakukan motif fauna. Ini satu kerja Nisa sangat banggakan. Kredit yang harus Cikgu berikan kepada Nisa sebabnya apa? Ya. Untuk first timer. Ya, betul. Dan boleh hasilkan karya yang sebegini. Ya, Cikgu percaya murid-murid di rumah juga boleh. Kalau Kak Nisa boleh buat, murid-murid di rumah juga boleh menghasilkan. Ya, anda juga boleh lakukan. Dan jom cikgu kita kongsikan nilai yang kita pelajari dari seni kita hari ini. Satu nilai yang kita boleh ketengahkan di sini adalah bagaimana kita menghargai barang-barang di persekitaran kita. Okay, untuk menjadikan satu karya yang ada nilainya yang tersendiri. Dan kita menghidupkan pengetahuan kita tentang flora dan fauna dengan memilih motif yang anda ingin lukis pada batu ini. Dan kita boleh gunakanlah. Ini dah kering nanti kalau kita dah gunakan lekar jernih untuk kita, orang kata apa, langkah terakhir cikgu ya. Ya, langkah terakhirnya. Nanti untuk mendapatkan kemasan akhir yang berkilat dan memelihara permukaannya. Baik. Kita boleh menggunakan lekar jernih untuk semburan terakhir. Ya, dan yang penting apabila anda ingin menyembur lekar jernih tersebut, pastikan anda berada dalam ruang yang luas dan ada pengudaraan yang baik. Boleh minta bantuan ibu dan bapa anda. Baiklah, terima kasih. Kita telah pun tiba di penghujung kelas Club Craft Didik kita, di mana kita telah menghasilkan catan batu si burung hantu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nizam. Ya, terima kasih banyak juga sekali Nisa belajar. Saya rasa seronok dan saya harapkan rakan-rakan di rumah juga jangan lupa untuk cuba melukis burung hantu atau apa-apa motif yang anda inginkan pada permukaan batu, kerana hashtag seni untuk semua. Anda juga boleh cuba di rumah dan jangan lupa saksikan episod-episod Club Craft Didik KKD pada setiap hari Ahad dan Sabtu, Sabtu dan Ahad jam 6 petang hingga 6.30 petang. Saya Nisa Kis, saya akan jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM.